sayang sama orang tua. Gak pernah ada ngabarin, gak pernah kasih nafkah. Kadang apa bekas makan itu gitu, kalau nggak bisa ya bawa pulang. Satu, dua, tiga. Buang kaget. Kamu masih jam sekolah kan? Sudah pulang. Sudah pulang? Namanya siapa? Tapi kok kamu pakai baju sekolah? Disuruh. Disuruh sama siapa? Bajunya ganti harusnya. Jajan apa? Lotek. Lotek? Suruh anterin rumah. Suruh anterin rumah. Oh, maknya jualan lotek? Ya. Kayak gado-gado? Bisa ketemu orang tuanya? Bisa. Ya? Ya. Ilham kelas 6. Anak keberapa nih? Ada berapa bersaudara? Adik-adiknya ada berapa? Ada satu. Adiknya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ini sekolahan lagi? Kagak. Ini apa ini? Ini kolam renang. Oh, kolam renang. Oh, jadi orang tua kamu jualan di kolam renang ini? Oh, oke. Okay. Masih jauh di dalam kah? Iya. Gitu. Masih di mana tempatnya? Gitu. Pak, permisi ya. Ya, makasih ya. Iya, ini anaknya ya? Ilham. Tadi benar dia bantuin ibu? Iya. Nganter makanan, lotek? Iya, nenek saya, ibu saya ya. Yang jualan lotek itu ibu atau neneknya atau bagaimana? Saya, sama nenek saya. Kalau saya umur dari sini, saya yang sendiri. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ibu kenapa nih? Kok sedih banget, kenapa? Saya takut aja ini. Banyak orang, anak. Enggak, anaknya nggak apa-apa ibu ya. Baik, Ilham. Sayang sama orang tua. Maaf, nama ibu siapa? Rani. Rani. Boleh saya bertanya-tanya sedikit ya? Ada adiknya lagi ya? Ada. Namanya siapa? Namanya Rafa. Rafa dan Ilham. Iya. Dua buah hati ya. Suaminya ada? Suami saya nggak ada. Saya udah pisah lama dari Ilham kecil. Dari anak saya kecil. Nggak pernah ada ngabarin. Nggak pernah kasih nafkah. Maaf ya kalau misalnya pertanyaan saya mengingatkan akan luka lama. Tetap sehat ya. Anak laki-laki nggak boleh drop mental. Ya. Berapa tahun sudah nggak ada komunikasi? Dari umur Ilham 5 tahun udah lama. Berarti Ilham 5 tahun, berarti yang kecil masih? 2 tahun, Nak. 2 tahun. Baik, artinya di sini jualan lotek ya? Di sini jualannya atau di mana? Di depan. Di depan? Iya, boleh nggak ketemu sama ibunya? Ini tinggal bareng-bareng kan ya? Iya. Boleh ketemu sama ibunya, boleh ya? Boleh. Izin dulu aja. Ini ibu, ini. Ya. Oh, nggak jauh dari kolam renang berarti ya? Ini, tempatnya. Keluar. Ya. Assalamualaikum ibu. Ya. Ibu boleh ke depan sini, maafin. Baik, sebelumnya saya mau melanjutkan kebingungan saya nih ya. Berarti ibu Rani di kolam renang apa? Saya di sana jadi ngadangin, kayak masak bikin nasi goreng. Oh. Goreng. Berarti bukan yang punya kios, bukan? Bukan. Namanya ibu siapa? Ibu Rohmi. Rohmi. Kalau Neng di tempat kolam renang digaji berapa? Saya seharinya tuh 50, tapi dilihat dari situasi. Rame apa enggaknya? Kalau pas lagi sepi banget, misalnya sepi tipi gitu? Ya paling kayak 30. 30 masih dikasih buat ongkos deh ya? Iya. Makan dikasih di sana? Kalau
kalau makan ya dikasih. Masih. Kadang apa bekas makan itu gitu, kalau nggak bisa ya bawa pulang. Artinya 1, 2, 3 berempat ya? Ada bapak saya di rumah. Oh ada orang, oh ada. Ada, ya. Ada bapak, cuman ya udah nggak bisa kerja. Dulu pernah kerja gitu, cuma sakit-sakitan jadi di rumah. Sakit apa? Berarti bapak saya itu dulu stroke ringan. Ya, tapi jalan masih bisa. Masih bisa. Kalau misalnya kita izin bawa ibu ke rumah ini gimana mau? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, ya. Jauh dari rumah dari sini? Jalan lewat jembatan. Kita ke rumahnya, yuk. Sini dekat kayaknya ya. Tempat kerja, terus habis itu sekolah anak. Berarti bisa, oh ini rumahnya? Iya, iya. Oh ini dekat, rumahnya dekat juga kalau gitu ya. Assalamualaikum. Nah, ini anaknya Rafa. Iya. Rafa. Ya, assalamualaikum Rafa. Bapak, kenalan dulu saya, Ali. Ya, Bapak, mohon maaf, jangan tegang, jangan panik. Ya, namanya siapa? Bapak? Bapak itu susah ngomong. Ngomong ya susah. Baik. Tapi bisa dengar suara saya? Bisa kalau bisa dengar ya? Cuma kalau ngomong susah. Susah? Iya. Ya. Namanya siapa? Ozi. Ozi. Umur berapa sekarang Bapak? Umurnya? 52. 75. Iya. Ya. Oh dulu supir. Tapi kalau berdiri bisa? Kita berdiri. Nah, mantap. Sekarang masih bisa nyetir? Enggak, udah lama. Enggak dicoba atau enggak bisa? Enggak dicoba kan enggak ada. Oh, matanya yang kurang kelihatan. Matanya yang lihat. Matanya udah minus atau minus? Oke, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ibu Rani boleh geser kemari. Udah. Air matanya disimpan, ya. Udah nggak boleh lagi bersedih, ya. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pinjam tangan kanannya. Kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Baik, ada 15 juta rupiah dari uang kaget lagi. Baik, di sini ada Mpok Alpa. Ya. Ada Mama Martin, Mama Martin. Bang Martin dari mana? Batalion D Cikarang. Abang Martin dari Brimob ya. Ini ada uang 15 juta rupiah dihabisin. Jangan sampai sisa. Kalau sisa saya ambil lagi. Paham sampai situ? Dan ada tantangannya lagi. Uang 15 juta rupiah ini harus dihabisin dalam waktu 30 menit. Bapak, Ibu, adikku semuanya ada permintaan apa? Silakan sebelum saya hitung. Yuk, mau minta apa? Mau beli apa? Yang keras, yang keras. Mas, mas. Mas, boleh. Mudah-mudahan ntar ada ya, Pak Alpa ya. Boleh. Bapak mau beli apa, Bapak? Enggak. Baju koko. Sarung. Sarung. Ya. Alat terapi ya ini ya, Bapak. Nanti ya. Abang ganteng, yang paling gede dulu. Sepatu bola. Kamu sekarang nih. Rafa, apa Rafa? Sepeda gunung. Sepeda gunung. Baik, kita akan langsung mulai. Ibu udah siap? Iya, siap. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. Satu bola. Jantung. Iya, iya. Ini kayak gini emang. Sama. Bisa dilihat? Iya. Gimana nyobanya, gimana? Cobain alatnya gimana? Pokoknya nanti ini udah bisa di. Ah, duran, duran, duran. Caranya ini ada petunjuknya enggak sini? Caranya dulu, caranya, Pak. Caranya, Pak. Ayo, buru-buru, buru-buru. Kasih yang baru, Pak. Iya,
tahu ini masalahnya. Ini berapa ini, Pak? Ini artinya 2,5. Ini masalahnya gimana? Ini. Nah, ini caranya gimana, Kak? Aduh, biar gue paham nih. Lanjut, ya udah di. Apalagi Bu, apalagi Bu. Sama itu apa? Tongkat yang jalan. Ya ini. Ini kok ini. Yang itu enggak ada yang kaki, yang kaki. Berapa? Tak dulu. Berapa ini Bang jadinya? Obat sekalian, obat. Siapa obat tatatan? Obatnya apa? Pusing, Bang. Pusing banyak. Suka nonton Uang Kaget enggak? Siap. Suka. Gimana Pak pasarnya datang Uang Kaget? Ya alhamdulillah menambah keramaian lah di pasar Jambal ini. Pokoknya Uang Kaget sukses selalu. Iya ini. Nah ini obat pala lagi tambah lagi dua. Jadi berapa? Ini berapa tadi ini sama Ono ini sama ini. Jadi berapa? 900. Enggak bisa kurang. Tawar. Pas. Oke ini berapa ini deken ini? Cepetan apa? Ya sebulan lama banget satu. Berapa? 1 juta. 170 ya. 1 juta 70 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta 170. Kembali 30 ribu. Pegang. Mau beli apa lagi? Mau beli cincau saya nanti mau dagang es. Cincau. Cincau. Cincau buat apa nih, Bang? Mau dagang. Buat nginjoin gigi lu. Masih kuat gak, Bu? Dimana? Oh, tempatnya waktu itu. Yang kita dapat payung. Beli emas, mas. Mas, segram yang udah berapa? Gramnya 300. 300 di mana? Gelang aja kali ya. Barunya 300. Saya lari-lari ke toko emas, dapet tuh toko emasnya. Udah gitu saya beli tuh emas. Kok Alpanya takut sama anjing? Dia teriak-teriak. 5 gram 7 juta. Aduh sebentar. Yang 3 gram aja yang biasa. Ini aja ya. Ya. Kecil banget. Jangan diaduin. Jangan dideketin. Gitu-gitu gak ada yang begini-begini. 1,5 juta. Iya, gak apa-apa yang itu juga tuh. Yang mana yang tadi udah, yang tadi dah. Anjingnya mana sih? Ada berapa? Apa mau cincin aja, Cincin. Takutnya ini kagak muat. Mau cincin berapa? Gampang, tapi gak lebar aja. Nanti tuker gitu gak apa-apa. Oh yaudah, ini bilang. Berapa? Jadi berapa? 1 juta. Pas banget lagi nih. Bukan segram 300 kata lu tadi. Apa-apa. 300-nya 900, ngaco. Gak apa-apa, kan. Jadi dapetin. Ih. Lagi ngapain ini? Uang Kaget. Emang suka nonton Uang Kaget? Suka. Katanya pas lagi makan. Lagi milih-milih. Berapa jadinya? Gila. 900. Udah lu kenal banget lagi. Duit lagi. Bonusnya, bonus. Yang ini 190 ya. Bonceng. Kurangin gocap lagi.
kurangin 95 lah. 95. Nah, gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 detik lagi. 15 juta rupiah dari uang kaget. Baik, kita mau periksa apa aja yang udah kita beli ya. Karena udah paling mentereng di depan dan Ali yakin ini harganya lumayan mahal. Kita beliin sepeda baru. Buat siapa yang cakep sepedanya? Buat anak saya yang ini sama ini. Biar buat berdua ya, buat berdua ya. Abangku, buat berdua sepedanya ya. Mau dicoba dulu sepedanya, dipegang nggak? Dipegang aja, dipegang. Malu. Tadi katanya mau dicoba dulu. Yeah. Langsung aja kita lihat lagi yang paling gede-gede dulu di sebelah kanan. Baik, di sini kita beliin kulkas baru. Alhamdulillah. Buka ya, buka ya. Satu, dua. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kulkas kebutuhan utama di dalam room. Rumah. Ini ada freezernya ada ya? Ada ya. Freezer di atas ada, ya? Ada freezernya. Ada freezernya. Dari semua yang pilihan utama yang mana yang kepegang duluan di awal hari? Tadi yang alat terapi buat Bapak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya, ternyata Bapak diutamain ya Pak ya. Bapak diutamain hari pertamanya. Anak tercinta ternyata beliin alat terapi buat Bapak. Boleh dikasih? Peluk. Bisa dipakai nyatanya. Baik, artinya langkahnya Neng mudah-mudahan penuh dengan berkah. Amin. Selain itu juga kita beliin ini alat ya. Iya. Ini alat buat bantu jalan. Iya. Tapi sih saya bilang Bapak nggak usah pakai ini, bisa lah ya. Tingginya nanti bisa ditinggiin ya Pak ya. Iya. Sementara aja. Nah. Tangan oke dong. Oke dong. Kita doain biar bapaknya cepat sehat kembali. Amin. Bukan cuma sehat fisiknya tapi batinnya juga sehat ya. Amin. Ya, yakin bisa. Amin. Ya. Baik, di sini alhamdulillah ada 2 karung beras, ada telur dan di sini juga ada ini buat dagang ya? Iya. Ini kerupuk buat lotek. Buat lotek, iya. Ya. Ada mie ya? Iya. Ada mie, ada kayak apa, minuman-minuman ya. Aset ya? Iya. Aset. Dan kita juga beliin blender buat dagang ya? Iya, iya. Di ya, situ ada etalase baru. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Etalase baru, ada mejanya juga meja baru. Ini artinya nanti bisa langsung buat dagang nih ya? Iya. Di rumah kah? Bukan. Mau di mana dagangnya? Yang tadi ibu saya jual. Tempatnya ibu? Ya. Oh, tempatnya ibu jadi tambah gede sekarang nih. Berarti bukan cuma jualan lotek, tapi ada jualan buat anak-anak. Ya, ya. Ya. Aku setuju sih, karena di situ dikelilingin sama sekolahan, ya. Ada juga tempat untuk berenang. Ya. Baik, alhamdulillah rabbal alamin. Dan ada satu alat mahal lagi yang kita beli. Ini baru aku lihat selama aku di sini nih. Ya. Oh, keren banget nih. Wih, ya. Ini
penyegel cangkir. Nanti tinggal diimprovisasi aja. Cup sealernya udah ada. Dan ada satu connecting lagi nih yang di belakang. Iya. Ini ada semacam mini booth. Iya. Buat apa yang ini? Buat jualan itu. Es cappuccino gitu. Es cappuccino, ya. Cakep. Ini tetap di tempatnya Ibu? Iya, sama. Artinya selesai acara ini, warungnya Ibu akan lebih penuh lagi dagangannya. Amin. Amin. Ya, ada satu nih sebenarnya nih. Apa? Kita lari ke anak-anak lagi dah. Oke. Tadi minta apa? Minta apa? Sepatu. Ada di sini sepatu? Ada dong. Yang benar. Ini sepatu, ini sendal. Ini sendal ya? Sepatu. Sini, maju. Maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Alfa bener kok belinya ini sepatu yang ada poolnya ya. Iya. Ada poolnya karena ini buat di lapangan besar ya. Alhamdulillah. Makasih sama Uminya. Ada dua bang, ada bola, ada futsal juga. Ada futsal ya, ini yang futsalnya. Ini yang ada, tenang. Pegang sayang biar berkah ya. Ada sepatu baru lagi buat sekolah. Ada sendal baru. Buat abangnya. Ada buat adiknya. Abangnya. Ya, tenang sayang ya. Ya, ada plastiknya. Ada. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi buat anak-anak masih ada ya? Iya. Di sini kita beliin jersey ya. Jersey-nya. Ya. Baju sekolah. Apa buat abangnya? Warna hitam? Ada, ini buat abangnya juga semua. Oh, ini ada dua, mau apa? Iya, ada dua. Nah, yeah. Tenang, kebagian ya sayang ya. Semuanya kebagian. Dan di belakang ada lemari, ada kasur. Udah, ada kasurnya ada dua. Ya. Kasurnya buat siapa? Buat saya sama abang ini berdua. Terus buat ibu saya di bawah. Iya. Barang berarti ada dua barang-barang. Iya. Udah semuanya kita sebutin ya. Mudah-mudahan dagangannya lancar. Amin. Jadi berkah. Ada yang belum tersebut kah? Ada. Ini buat siapa ini? Buat ibu. Buat ibu. Ah, ini berat. Sini kita pegangin dulu. Karena ini buat orang tua. Ingat ya, kalau ngasih orang tua, bukannya habis malah nambah. Amin. Ya, silakan. Ibu silakan. Yang ini iya, bisa merek iya. Bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Bapak, kebutuhannya alhamdulillah terpenuhi. Adik-adikku terpenuhi. Baik, mudah-mudahan jadi berkah ke depannya. Amin. Niatannya mudah-mudahan dilancarkan. Ada uang sisa nggak nih, Pak? Tidak ada. Tepuk tangan dulu baru hari ini nggak ada uang sisa nih ya. Bentar. Saya nggak percaya begitu aja. Pengen tahu yang terakhir itu duitnya berapa, terus digunakan untuk apa? Yang terakhir ini. Sepeda? Iya. Nah, setelah sepeda, uang tinggal berapa di tangan? Tinggal 110 ribu. 110 ribu, ya. Dan akhirnya dibayarin angkot. Angkot. Angkotnya ya, bayar angkot. Berapa? Angkot harusnya 150, tapi kurang angkotnya. Oh. Kata saya nanti dibayarnya pakai itu apa? Es gitu. Selama sebulan. Mau dianya? Mau. Kalau mau berarti berkah. Ya udah ya. Alhamdulillah.